kembali dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, telah terjadi kecelakaan bus peziarah dari Tangerang menuju Kabupaten Tegal, Tribuners. Hari ini, Minggu 7 Mei 2023, tepatnya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Nah, Tribuners terdengar juga nih teriakan histeris dari para penumpang akibat kejadian tersebut. Diketahui Tribuners, mobil tersebut pun terprosok masuk ke sungai, Tribuners. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Terjadi kecelakaan maut di jembatan area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan bus. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia. Kecelakaan merupakan hal buruk yang selalu ingin dihindari setiap orang, mau itu dalam berkendara, bekerja, ataupun aktivitas lainnya. Namun, walaupun kita sudah berhati-hati, kecelakaan bisa tetap terjadi. Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Zakun mengungkapkan, jumlah korban kecelakaan bus masuk jurang di kawasan wisata Guci Tegal mencapai 37 orang. Adapun dari jumlah korban tersebut, satu di antaranya meninggal dunia dan lainnya luka-luka. Korban meninggal tersebut sempat dilarikan ke Puskesmas Bojong, Kabupaten Tegal, namun nyawanya tak terselamatkan. Sementara itu, ada 13 orang penumpang lainnya yang selamat. Mereka diketahui belum sempat untuk naik ke dalam bus saat kejadian. Sopir bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, tak menyangka bakal ada kejadian naas. Adapun bus rombongan ziarah asal Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, terjun bebas ke sungai. Bus bernama Duta Wisata yang berwarna merah itu merupakan rombongan ziarah dengan tujuan Cirebon, Pemalang, Guci, Kabupaten Tegal, dan juga Pekalongan. Oke, Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel. Supaya kamu gak ketinggalan berita, aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Aku Nadia, I'll see you on the next episode and thank you for watching. Bye!